Sekarang kita masuk ke macam-macam jual beli yang dilarang. Jadi ada beberapa transaksi jual beli yang tidak boleh sama sekali kita lakukan. Ya, ini hukumnya haram dalam Islam. Ini tentu cukup banyak. Kurang lebih ada 15 poin. Ya, larangan transaksi jual beli. Maaf, 16 poin. Ya. Kita coba masuk ke beberapa poin di sini. Rasulullah SAW telah melarang beberapa macam jual beli karena di dalamnya terdapat unsur penipuan yang menyebabkan pelakunya memakan harta milik orang lain dengan cara batil dan penipuan yang melahirkan kedengkian, perselisihan dan permusuhan di antara orang-orang Islam. Di antaranya, yang pertama, jual beli barang yang belum diterima. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim membeli barang kemudian dia menjual kembali sebelum menerimanya dari penjualnya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Idza syaraita syai'an fala tabi'u hatta taqbidah." Jika kamu membeli satu barang, jangan kamu jual kembali sebelum kau menerimanya terlebih dahulu. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 14892. Kemudian juga sabda Nabi SAW, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyah." Barang siapa yang membeli makanan, maka janganlah menjualnya kembali sampai ia menerimanya terlebih dahulu. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2126. Ibnu Abbas juga berkata, radhiyallahu anhu, aku tidak memperkirakan sesuatu kecuali yang semisalnya dengannya. Maksudnya adalah di poin pertama ini yang tidak boleh kalau kita beli barang. Yang paling aman kita beli barang misalnya, transaksi apa saja, mau sekarang online atau tidak. Intinya barang kita terima dulu, sudah jelas, kita sudah cek benar barang yang kita pesan ini, ya, kemudian baru kita boleh jual lagi. Ini banyak maslahatnya ya. Karena misalnya antum pesan dari seseorang, antum juga cuma andalkan foto di handphone atau di medsos sekarang, kemudian antum mengatakan ini barangnya, ada barangnya, ada barangnya, padahal kita tidak ada barangnya di tangan. Kemudian kita memesan dari sebuah toko, kita cuma lihat foto misalnya. Ini dalam hukum ini tidak boleh kita transaksikan kepada pembeli lain sementara kita juga masih menjadi pembeli di orang lain. Ya. Kita harus menerima dulu barang itu, sudah kita pastikan benar, lalu mungkin barang itu aslinya kita foto, boleh kita mengatakan ini barangnya sudah ada. Bagi teman-teman yang online, bertakwa kepada Allah SWT, kalau pajang foto dan bilang stok ada, harus ada, walaupun cuma satu. Tidak boleh sama sekali, tidak ada proyek antum bilang stok terbatas atau stok ada, ya, dan seterusnya. Makanya tidak benar. Lalu orang transfer uang sebelum ada produk. Ini berbahaya sekali. Kalau kapan dia terima uang orang lain, kemudian dia pesan ke pabriknya atau tokonya dan tidak ada, maka ini susah. Akan mengganggu nanti, bisa saja orang yang punya uang sangka buruk, mungkin dianggap ini orang penipu, mungkin dianggap orang ini, mungkin niatnya tidak seperti itu. Tapi ini semua efek-efeknya sangat besar. Oleh karena itu, terima produk, baru jual. Tidak boleh sama sekali kita transaksi tanpa kita periksa dan terima produk yang sudah kita beli itu. Ya. Yang kedua, jual beli barang yang sudah dibeli oleh muslim yang lain. Ini tidak boleh terjadi. Tadi produk harus diterima dulu baru kita jual. Ini dilarang kalau kita belum terima sudah kita jual. Ya. Yang kedua, jual beli barang yang sudah dibeli oleh muslim lain. Sudah terjadi transaksi. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim membeli satu barang yang telah dibeli saudaranya sama muslim. Misalnya, saudaranya membeli suatu barang dengan harga 5 dirham. Lalu seorang muslim berkata kepada penjualnya, kembalikan uang itu kepada pemiliknya. Niscaya aku akan membeli barang ini darimu seharga 6 dirham. Kita suka sekali sebuah gelas atau sebuah baju harganya 100 ribu. Tadi sudah dibeli oleh orang lain, lalu kita nego sama penjualnya. Udahlah, kembalikanlah uangnya, saya beli dari kau 150 ribu. Ini gak boleh. Karena sudah terjadi akad transaksi jual beli. Kalau antum paksakan, nanti bajunya tidak akan berkah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "La yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'd." Janganlah sebagian antara kamu membeli barang yang telah dibeli oleh orang lain. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 2165, juga riwayat Muslim 1412. Hadis ini itu ada lanjutannya ya. Dan tidak boleh seseorang menghitbah di atas khitbah saudaranya. Kalau sudah ada akad
sudah ada pembicaraan, saya akan menikah dengan kamu atau melamar, dan perempuan, pihak perempuan atau ayahnya belum memutuskan, mereka mengatakan misalnya, berikan kami waktu berpikir 3 hari. Berarti masa 3 hari itu enggak boleh dikhitbah sama laki-laki lain. Jadi antum kalau mau khitbah, mau melihat, nazar, bilang, ada khitbah enggak? Kalau ada khitbah enggak, sampai selesai saya, itu baru saya masuk. Baru saya mengkhitbah, karena ini dilarang dalam Islam. Sebagaimana juga ada hadis yang menjelaskan, tidak boleh menumpahkan sperma di atas sperma saudara. Artinya kalau perempuan itu lagi hamil, enggak boleh dinikahi. Karena sudah ada sperma laki-laki lain di situ. Sampai dia melahirkan, baru boleh dinikahi. Nah, ini sayang sekali banyak di Indonesia menikahi wanita hamil, padahal bukan dari dia, gitu kan. Sedangkan sperma dia saja, pendapat jumhur ulama mengatakan tetap tidak boleh dia nikahi. Jumhur ulama mayoritas yang mengatakan tidak boleh nikahi sampai perempuan itu melahirkan. Karena hadis ini tidak boleh, dan janganlah kalian menumpahkan sperma atau sperma saudaranya, itu adalah sama. Walaupun sperma dia yang pertama tetap dianggap tidak halal, dan sperma dia setelah dia akad nikah adalah sperma yang halal. Tidak boleh menimpahkan haram dengan halal, gitu. Begitu rincian para ulama. Intinya transaksi jual beli teman-teman yang sudah dibeli oleh orang lain tidak boleh lagi, walaupun kita suka, belilah produk yang lainnya. Yang ketiga, jual beli yang haram adalah jual beli sesuatu dengan sistem najash atau jontrot di sini ya. Ada putusan nomor 1324 dijelaskan najash menurut bahasa ialah melepaskan binatang buruan dari kandangnya dengan maksud untuk diburu, dan menurut syariat ialah menawar satu barang dengan harga yang lebih tinggi tanpa bermaksud membelinya, melainkan supaya para penawar tertarik dan menawarnya dengan harga lebih tinggi. Ini biasa terjadi di pegadaian ya, gade-gade. Ini produk saya mau jual gelas 10.000, siapa yang mau beli? Padahal pemilik gade ini sudah punya 4 orang teman di situ yang datang, kemudian yang ini mengatakan 20.000, yang itu mengatakan 30.000. Padahal mereka ini bukan mau beli, hanya mau naikin harga saja. Itu namanya transaksi najash. Mirip ada sebagian toko juga begitu, orang tidak bertakwa pada Allah, dia sudah sepakat sama temannya, kalau kita masuk ke tokonya, kita lihat baju ini, oh baju ini bagus nih, ya, kita lagi mau beli. Tapi sebenarnya mesti bimbang, beli atau enggak ya. Temannya pemilik toko masuk, seakan-akan pembeli. Oh ini bagus nih, Pak kalau enggak mau saya yang beli ya. Hanya untuk memotivasi supaya orang itu transaksi. Padahal orang yang datang kedua tidak mau beli. Itu namanya transaksi najash. Jual beli sesuatu dengan sistem najash tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menawar barang tanpa bermaksud membelinya. Tujuannya hanyalah supaya para penawar yang lainnya mengikutinya atau untuk menawar tinggi sehingga mereka tertipu untuk membelinya. Sebagaimana tidak diperbolehkan juga bagi seorang muslim berkata kepada pembeli yang hendak membeli suatu barang, barang ini dibelinya dengan harga sekian. Dengan maksud supaya pembeli tertipu, baik hal itu dilakukan karena bersekongkol dengan sahabatnya atau tidak. Berdasarkan keterangan yang ditutupkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, nah Rasulullah SAW anin najash. Rasulullah SAW melarang transaksi dengan sistem najash. Hadis Bukhari nomor 2142. Dan juga Nabi mengatakan wala tanajashu, dan jangan saling bertransaksi atau jual beli dengan sistem najash. Hadis riwayat Bukhari nomor 2140, Imam Muslim 1515. Jadi ini tidak dibolehkan sama sekali. Termasuk juga kalau tadi ya, dikasih contoh di sini oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah, kalau antum jual barang lalu antum bilang jangan ditawar di bawah harga ini ya, karena harga ini saya beli. Padahal sebenarnya dia bohong. Jangan ditawar, pokoknya yang penting jangan di bawah 1 juta deh. Di atas 1 juta enggak masalah, karena itu belum sampai modal saya. Dia bohong. Ini masuk dalam transaksi najash. Karena tujuannya supaya orang tidak nawar di bawah 1 juta, gitu ya. Kita enggak harus dalam Islam menyebutkan modal. Mau saya mau jual 50.000, mau beli silakan, tidak mau ya sudah. Kita mau kasih diskon misalnya 5.000, ya sudah 45.000. Orang enggak mau beli ya sudah, selesai. Berhentikan saja pada saat itu, gitu kan? Atau kita lepaskan kepada dia dengan niat insyaallah mendapatkan rezeki yang halal atau membantu saudara muslim, itu boleh. Yang keempat, jual beli yang haram adalah jual beli barang yang diharamkan dan barang najis atau barang yang najis ya. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menjual barang yang diharamkan, seperti jual khamar ya. Jual apa saja dalam Islam yang haram, jual babi, jual anjing, jual segala macam, maksudnya di sini dagingnya ya,
Maksudnya anjing itu, karena khusus anjing, ada jenis anjing yang dibolehkan, tapi khusus oleh Abu Hanifah juga rahimahullah. Abu Hanifah, jumhur ulama mengatakan anjing tidak boleh ditransaksikan. Abu Hanifah menghususkan anjing berburu dibolehkan. Karena dasarnya memang bisa dipakai. Sebagaimana surah Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 4 menjelaskan masalah itu. Intinya teman-teman sekalian, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menjual barang yang diharamkan, barang najis, serta barang yang membawa kepada sesuatu yang diharamkan. Jadi tidak diperbolehkan baginya jual beli minuman keras, daging babi, lukisan. Maksudnya lukisan sini lukisan makhluk hidup ya, bangkai, ya, kecuali bangkai dibolehkan seperti apa, semua hewan air kan bangkainya halal gitu ya, atau kalau darat itu belalang, yang lain tidak boleh tentu ya. Patung tidak boleh ditransaksikan karena dasarnya memang ini larangan dalam syariat Islam. Dan anggur, anggur yang sudah memabukkan, bukan anggur buah ya, kepada seseorang yang akan menjadikannya sebagai minuman keras. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Inna Allah harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, daging babi dan juga berhala. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 2236, Muslim 1581. Ya, jadi semua jenis khamr enggak boleh. Dan khamr itu semua yang mengubah akal, tidak dari normal menjadi keluar dari batas normalnya, baik itu cairan ataupun bubuk. Makanya narkotika masuk dalam hal-hal yang dilarang, masuk dalam kategori khamar umumnya. Maita adalah bangkai, tadi saya sudah bilang, kecuali bangkai yang dibolehkan, karena Nabi SAW mengatakan dihalalkan buat kalian dua bangkai, semua bangkai air dan juga bangkai darat belalang ya. Daging babi secara mutlak semuanya tidak boleh, dan tidak boleh merekayasanya. Ya. Itu juga dengan berhala. Merekayasa itu begini. Ada sebuah hadis sahih, kata Nabi SAW, semoga Allah membinasakan kaum Yahudi. Pada saat Allah mengharamkan bangkai buat mereka, mereka mengeluarkan lemaknya, lalu mereka olah, lalu mereka jual dan memakan nilainya. Pada dasarnya bangkai haram semua, dagingnya dan juga lemaknya. Tapi orang-orang Yahudi menyiasati, daripada dibuang bangkai ini, ambil lemaknya, dijadikan minyak baru dijual. Pada dasarnya dia dari bangkai, hukumnya haram, tidak boleh. Itu juga dengan berhala, segala macam bentuk patung, ya, dilarang untuk bertransaksi dengannya. Juga sabda Rasulullah SAW, la'anallahu al-musawwirin. Allah melaknat para pelukis. Sini saya sudah pernah jelaskan makhluk hidup, ya, terutama manusia sama hewan. Kalau lukis umum, pemandangan, mobil, ya, teman-teman arsitek yang menggambar ya, rumah segala macam itu masih dibolehkan. Tapi kalau manusia sama hewan, itu umumnya disepakati oleh para ulama. Kemudian juga sabda Rasulullah SAW, Man habasal inaba ayyamal qitafi hatta yabi'aha min Yahudi aw Nasrani أو ممن يتخذها خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. Barang siapa yang menahan anggur pada musim panen sehingga dia bisa menjualnya kepada orang Yahudi atau orang Nasrani atau orang yang akan menjadikannya sebagai minuman khamr, maka dia telah menceburkan dirinya ke neraka secara terang-terangan. Tentu di sini yang dimaksud adalah orang Yahudi Nasrani yang mengelola itu menjadi khamr ya. Karena umumnya transaksi jual beli dengan ahli kitab boleh. Nabi SAW bertransaksi dengan mereka dan para sahabat juga bertransaksi. Tapi kapan transaksi itu kita tahu mereka akan gunakan pada sesuatu yang haram, maka tidak boleh sama sekali. Ya. Seperti misalnya tadi, anggur untuk dijual atau dibuat jadi khamar. Ya. Yang kelima, jual beli yang di dalamnya terdapat unsur manipulasi. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim melakukan jual beli yang di dalamnya mengandung unsur manipulasi, sehingga tidak diperbolehkan menjual ikan yang ada di dalam kolam, menjual bulu domba yang masih melekat di punggung domba, dan menjual janin binatang yang masih ada dalam perut induknya, menjual air susu binatang yang masih ada dalam ambingnya, menjual buah-buahan sebelum matang ya, atau masih bergantung di pohonnya sebelum dipetik ya. Menjual biji-bijian sebelum keras, karena tidak tahu ini jadi atau enggak gitu. Menjual barang tanpa diperbolehkan melihat. Beli saja barang ini dalam dus, tapi enggak usah dibuka, enggak boleh dibuka. Ambil saja begitu. Ya.
Mau baik, mau enggak ya terserah. Nasib-nasiban, ini enggak boleh. Membolak-balik, ya. Jadi di sini dikatakan menjual barang tanpa diperbolehkan melihat, membolak-balik atau memeriksanya. Ketika barangnya ada pada penjualnya atau tanpa menjelaskan sifat, jenis, dan beratnya ketika barangnya tidak ada pada penjualnya. Semua itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW, لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. Jangan kamu membeli ikan yang masih ada di dalam air, karena hal itu mengandung unsur manipulasi. Hadis ini diriwayatkan Ahmad nomor 3667. Tentu di sini ulama rincikan ya. Kalau kita beli ikan dalam air dengan niat untuk hiasan saja, untuk dipelihara nggak ada masalah. Siapa untuk hiasan? Karena dasarnya kita beli di akuarium segala macam, tidak ada masalah. Tapi kalau niatnya untuk diternakkan atau untuk dimakan, maka nggak boleh. Sampai kita keluarkan, dilihat, ya seperti biasa kita kalau beli ikan dari tempat pemancingan, habis dikeluarkan ditimbang dulu, dilihat, gitu kan? Maka disitulah baru ditakar atau dinilai berapa atau diberikan berapa nilainya. Keterangan juga ditutupkan oleh Ibn Umar radhiyallahu anhu, nahar Rasulullah SAW an yuba'a tamrun hatta yut'am au sufun ala zahrin au labanin fi dhar'in au samnun fi laban. Rasulullah SAW melarang kurma dijual sehingga ia dapat dimakan. Jadi kurma itu biasa melalui 4 proses ya. Hijau dulu, ini belum bisa dimakan. Ini uniknya kadang-kadang banyak jemaah haji kita, jemaah umroh banyak beli. Dan yang paling gampang laku ya, promosinya adalah buat kejantanan, kesuburan dan seterusnya. Orang Arab aja enggak ada yang makan di kurma hijau, hanya orang kita. Kemudian dia pindah ke tahap kedua, kuning. Nah, ini sudah layak makan. Kemudian dia merah, baru kemudian dia menjadi coklat atau hitam, gitu kan? Nah, kalau dia masih hijau, ini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW melarang dijual sehingga ia layak kurma, sehingga ia dapat dimakan. Atau bulu domba yang masih melekat di punggung domba. Jadi harus dicukur dulu. Setelah dicukur, dikeluarkan, baru kemudian kita bisa melihat. Mungkin pada saat dicukur, salah. Sehingga akhirnya terpotong atau apalah, mungkin tidak seperti targetnya. Atau air susu yang masih berada di ambingnya, atau samin atau mentega yang masih berupa air susu. Ya. Hadis ini riwayat Baihaqi, jilid 5 halaman 340, Darulqutni jilid 3 halaman 14, dan dianggap layak dijadikan sebagai hujjah. Jadi kalau misalnya kita mau beli mentega atau keju, ya kita beli dalam bentuk mentega atau keju. Kalau masih ada orang mengatakan ini susu, saya akan ubah menjadi mentega, lalu dia jual kepada kita nilai mentega, enggak boleh. Karena dasarnya masih susu. Harus diubah dulu, baru kemudian kita transaksi. Itu yang dimaksud dalam hadis ini. Juga keterangan dalam riwayat lain, nahar Rasulullah SAW an bayi'ith thamrati hatta tuzhiya. Qal wa ma tuzhi, qala tahmar. Faqala idha mana'allahu thamrata, fabima tastahillu ma'la akhik. Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sehingga matang. Ibnu Umar berkata, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang dimaksud dengan matang? Beliau mengatakan, yang dimaksud dengan matang di sini adalah sudah memerah. Rasulullah SAW melanjutkan, apabila Allah menghalangi buah-buahan tersebut dalam kurung layak dikonsumsi, maka dengan alasan apa kamu akan menghalalkan harta saudaramu? Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2208 dan Muslim 1555. Jadi di sini teman-teman, yang dimaksud dengan matang layak dikonsumsi ya. Kayak kita di Indonesia kan kalau kita buat rujak mangga masih mengkal ya. Itu berarti sudah layak konsumsi ya. Itu yang dimaksud dengan matang, artinya layak konsumsi. Makna daripada sabda Nabi SAW sampai dia memerah, maksudnya berubah warna ya. Berubah warna biasanya dari yang paling benar untuk dijual adalah yang sudah berubah dari sedang menjadi masak ya, sehingga dia sangat manis untuk dikonsumsi. Maka itu yang dimaksud. Tapi kata sebagian ulama, kalau seandainya buah itu dasarnya sudah memang dikenal dan dikonsumsi di wilayah itu dengan setengah matang misalnya, kayak kita tadi mangga mengkal misalnya, maka berarti tidak ada masalah karena memang dasarnya sudah layak untuk dikonsumsi, masuk dalam kategori matang di situ. Juga keterangan dituturkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, tadi itu hadis Bukhari ya.
Nomor 2208 dan Muslim 1555. Juga keterangan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Nah Rasulullah SAW anil mulamasati wal munabadzati fil bai'." Rasulullah SAW telah melarang mulamasah atau saling menyentuh, dan munabadzah saling melempar dalam jual beli. Jadi misalnya beli, dia cuma sentuh barang itu, baju misalnya di dalam plastik, ya. Ini baju bagus ya, diambil. Dia enggak cek, dia enggak apa. Itu namanya mulamasah. Dalam Islam tidak boleh, dilarang. Harusnya antum buka dulu cek. Mungkin ada robeknya. Mungkin tertulis ukurannya XL, tapi begitu kita buka kecil. Mungkin salah tempel. Ya. Sementara tadi hukum khiyar, kalau kita sudah terlanjur pisah, berarti sudah selesai transaksi. Enggak boleh antum kembalikan. Kan gitu. Makanya mulamasah dilarang. Begitu juga dengan munabadah, saling melempar barang. Contoh misal, saya punya toko di sini, dia juga punya toko di sebelah teman saya. Karena ramainya pembeli, lalu saya bilang, lemparin saya baju yang itu. Dia lempar ke toko saya, lalu saya main ambil, langsung kasih ke kresek, jual kepada pembeli. Ini enggak boleh. Saya sekarang transaksi sama dia, harus saya cek barang ini. Benar enggak ini? Ukurannya, buka, segala macam, liatin pembeli. Ini ya. Kemudian baru kita ya, jual kepada dia. Itu pun juga harus sudah disepakati, kita sudah transaksi jual beli dengan dia. Ya, transaksi jual beli dengan dia sudah terputus, baru kita jual lagi kepada orang lain. Ya. Ini yang dimaksud dengan munabadah. Biasanya orang hanya saling melempar-lempar barang, tapi ternyata melempar barang itu belum tentu sesuai dengan apa yang diharapkan. Apalagi langsung dikasih konsumen. Sekarang kalau konsumennya protes kepada penjual, penjual akan protes juga penjual itu. Ini jadi akhirnya jadi panjang hanya karena masalah tidak memahami apa yang Nabi SAW larang ini. Adapun yang dimaksud dengan mulamasah adalah seseorang mengadakan transaksi jual beli dengan menyentuh kain milik orang lain pada waktu malam atau siang sebagai tanda dilangsungkannya transaksi tanpa membolak-baliknya. Sedangkan munabadah adalah seseorang mengadakan transaksi jual beli dengan melemparkan kainnya dan orang yang lain membalasnya dengan melakukan hal yang sama sebagai tanda dilangsungkannya transaksi. Dan kedua hal tersebut merupakan bentuk transaksi jual beli di antara keduanya tanpa melihat, memeriksa serta membolak-balikkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 2144, Muslim 1512. Intinya poin kelima, cek barang itu. Sudah selesai semuanya antum cek, baru antum bayar transaksi jual beli. Jangan hanya mulamasa atau munabata. Mulamasa berarti hanya menyentuh dan tanpa cek, ataupun munabata hanya saling melempar. Ya, hanya saling melempar saja. Jual beli yang keenam, dua transaksi dalam satu transaksi. Seorang muslim tidak diperbolehkan mentransaksikan dua transaksi dalam satu transaksi, melainkan ia harus mentransaksikannya dengan dalam transaksi yang berbeda, karena di dalamnya mengandung unsur kesamaran yang dapat menyakiti atau merugikan muslim lainnya atau memakan hartanya dengan cara yang tidak benar. Adapun mentransaksikan dua transaksi dalam satu akad terdiri dari beberapa bentuk, diantaranya penjual berkata kepada pembeli, si penjual berkata kepada pembeli, aku menjual satu barang kepadamu dengan harga 10 dirham kontan atau dengan 15 dirham kredit hingga batas waktu tertentu. Lalu ia melanjutkan transaksi jual belinya, tapi penjual tidak menjelaskan kepada pembeli transaksi yang mana yang akan dilangsungkan. Contoh lain, jadi dia harus bilang, kita sepakat ini di kredit atau ini di cash. Dia tidak boleh hanya memberikan harta atau memberikan harga berbeda lalu kemudian dikasih kepada pembeli. Pembeli enggak tahu apakah ini harus bayar cash atau harus bayar kredit. Gitu. Contoh lain, penjual berkata kepada pembeli, aku jual rumah ini kepadamu dengan harga sekian dengan syarat bahwa kamu harus menjualnya kembali kepada aku dengan harga sekian dan sekian. Contoh lain, jadi maksudnya saya jual kepada kau rumah ini. Bulan depan jual kepada saya dengan harga ini. Ini langsung dua akad dalam satu transaksi. Sekarang dia lagi mau menjual barang rumah kepada si, saya si A, jual rumah kepada si B. Ini rumah saya jual kepada kamu ya. Maka ini transaksi aja belum selesai. Langsung dia kasih syarat transaksi yang kedua. Kalau nanti bulan depan kau jual ke saya lagi. Orang transaksi yang pertama aja belum selesai. Sekarang dia sudah buat akad transaksi yang kedua gitu.
Contoh lain lagi dikatakan, ya saya sebutkan dulu kembali, contohnya adalah penjual berkata ke pembeli, aku jual rumah ini kepadamu dengan harga sekian, dengan syarat bahwa kamu harus menjualnya kembali kepadaku dengan harga sekian dan sekian. Jadi ada dua akad langsung. Contoh lainnya, seorang penjual menjual salah satu dari dua buah barang yang berbeda dengan harga satu dinar dan akad pun dilangsungkan. Tapi pembeli tidak mengetahui barang yang mana dari kedua barang tersebut yang telah dibelinya. Ya. Jadi dia taruh dua barang sama-sama, jenisnya sama. Tapi ini satu dirham, ini dua dirham, beda. Dan pembeli tidak tahu yang mana yang dia harus beli. Gitu kan. Biasanya begitu ya, mungkin hanya karena beda warna, maka dinaikkan harganya hanya untuk mempermainkan saja. Karena dianggap ini kenapa? Oh ini di pasar lebih disukai. Ya, ini tidak ada akad mungkin dalam Islam. Ya sudah antum jual dengan harga yang sama karena produknya sama. Gitu kan. Tidak boleh meletakkan dua harga yang berbeda di satu produk. Nanti akhirnya kesannya ada dua transaksi. Jadi kalau dia mau beli dua barang, berarti ini lain harganya, ini lain harganya. Padahal transaksinya satu, gitu kan? Seperti itu. Hal itu berdasarkan keterangan juga dalam sebuah hadis, annahu sallallahu alaihi wasallam naha an bai'ataini fi bai'ah. Bahwa Rasulullah SAW telah melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi. Hadis ini disebutkan oleh Ahmad nomor 9301, Tirmidzi nomor 1231 dan hadis ini dikategorikan hadis yang sahih. Ya Allahu a'lam. Baik itu saja. Insyaallah kita lanjutkan nanti pertemuan akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.